ngebuangnya jangan asal ya, ngebuang kita mau meruning tanpa golok. Sebenarnya peso itu bisa keluar karat ya teman. Kalau buat ini ya. Ya. Amannya sebenarnya pakai tangan bang ya. Tangan cuma nariknya bukan, ditarik ke atas. Bukan ke bawah ya teman. Kita ngelihat lawannya ini. Kalau tuna seperti ini kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, ini jangan tarik ke sini ya teman. Jangan tarik ke bawah. Maka kita balik lawan gini teman. Tuh. Nah. Jadi dia tidak luka ya teman ya. Dan nggak ini ya. Nggak ngeluarin. Nggak ngeluarin mata lagi. Tuh, jadi kulitnya nggak ketarik. Ya, jadi ini ya saya gambar. Nih yang jelas nih. Ini kan nanti akan ngejulang ke sana ngebalik. Jadi jangan ke bawah gini ya. Kita balikin ke sininya. Tuh. Perlu di pruning enggak? Bisa, perlu. Perlu di pruning seperti yang ini ya. Nanti saya kasih tahu tekniknya pemangkasan. Pemangkasan yang sebenarnya itu ya, teman ya. Ini yang buat pemula-pemula aja sih. Sebenarnya yang harus dibuang itu bukan karena dari ujung ya teman. Bukan juga semua kita ngurangin dahan. Tapi yang kita lihat contoh seperti ini teman. Nih. Ini saya pruning ya teman ya. Buat uji coba. Contoh. Yang kita buang itu teman. Dahan yang masuk ke dalam. Yang dia menyilang ya teman. Yang tumbuhnya itu. Ini bonggol. Ini pusatnya ya teman. Jadi yang menyilang yang untuk menutupi ke tengahnya ini. Supaya tengahnya ini kena sinar. Makanya yang menyilang itu yang kita buang ya teman. Ini dibuang. Ya, ini seperti ini tadi sudah saya gambarkan. Ini saya buang. Nah, jadi ini teman bisa kita hitung, kelihatan nggak sini? Kelihatan. Jadi ini yang pokok pertama, pokok pertama ini buat pertumbuhan ya teman. Ya. Nah, ini buat kalau kita mau bibit ini juga bisa ya, yang kedua ini juga bisa. Ini bisa bang, bibit dari sini bisa. Bisa. Ini bisa. Bisa. Tapi yang bagus ini bang ya? Ya, ini sama. Ininya tadi ujungnya aja minimal cabang yang kedua ya bang ya. Ini ya ini cabang yang kedua ini teman-teman, ini yang bagus untuk nah bibit. Sama gini ya. Saya akan jawab pertanyaan di YouTube. Kenapa kok alpukatnya lama nggak berbuah ya. Itu sebenarnya bukan efek dari tanah, bukan efek dari pupuk. Kita lihat dari pohon kita ya teman. Kalau bibit kita bagus, kita utamakan pohonnya dulu, dia tuh tumbuh dahan 1, 2, 3. Tiganya itu masih lama, kita harus bisa ngitung dahan ya teman. Jadi seperti ini nih, 1, 2, punya saya ini barusan 1. Ini kan dahan 1 ya. Barusan keluar 2 dahan. Ini mau 3 nih. Jadi hitungannya berarti tahun depan dia akan berbuah. Tapi kalau dia udah keluar dahan yang seperti ini, itu tidak lama lagi akan berbuah. Buah. Gitu hitungannya teman. Jangan, kenapa saya ada yang 3 tahun belum berbuah, 4 tahun belum berbuah. Karena ada yang 4 tahun belum berbuah itu dia masih memokusin sama pertumbuhan. Ya, pertumbuhan. Jadi cabangnya belum mecah sampai 3 bang. Iya. Ya. Karena yang bagus itu yang ngutamain pohonnya dulu barusan berbuah. Kita jangan sampai keliru ya teman ya. Ah kita beli barusan nanam setahun berbuah tapi hasilnya nggak maksimal. Jadi kita utamakan pohonnya dulu ya teman. Kalau pohonnya udah super bagus maka buah juga akan mengikuti. Yes, sesuai dengan pohonnya. Berarti solusinya kalau begitu kita bisa dipangkas bang ya. Kalau dia percabangan itu belum sampai cabang 4 ya. Sama dipocong pucuk ya jatuhnya. Jadi pohon yang sudah menjulang bisa tunas pertumbuhannya itu kita tebang ya, supaya melebar juga. Nah, supaya mengeluarkan primernya. Ini cabang tersier untuk ya. Buah teman-teman ya. Itu teman-teman. Kalau teknik pembuangan itu ya seperti ini tadi teman ya. Kalau buat bibit yang ini bisa kita pakai yang nomor 2 nya ini ya. Tapi kalau nggak dibuang, ini akan mati dengan sendiri ya teman. Iya. Yang seperti ini akan mati sendiri. Yang kita buang itu yang dia menutupi tengah seperti ini. Yang ngebalik ke sini. Sama yang ngikutin tumbuhnya dari bawah. Ibaratnya begini dia mengikutin. Nih contoh teman. Contoh ya teman ya. Jadi, ini harus dibuang bang. Jadi kalau ini nggak dibuang, ini tetap mati. Tidak sesuai dia teman. Oh. Gitu. Jadi pemilihan ranting untuk pembuahan juga harus yang bagus itu yang menyamping ya. Bukan yang menjulur ke bawah. Menjulur ke bawah ataupun ngebalik ke awal mula seperti ke sini tadi gitu. Biasanya kan kalau kita beli bibit itu kan ada dahan-dahan yang menjulurnya ke bawah itu bang nah, yang kayak karet ya kan. Pemeruningan itu ya, itu harus kita lihat ya teman. Yang ngebalik aja teman, yang ngebalik ke dahan pokok sini ya teman. Jadi seperti ini kelihatan. Ini harus kita buang. Ini harus kita buang. Tuh, supaya dia kena sinar. Tuh, cabang. Tuh, ya. Cabang itu, Bang ya. Ya.
Nah bang, ini kan cabang pokok, ya. Kata abang tadi ya. Ya. Ini cabang pokok juga bukan? Iya pokok semua. Cabang pokok juga. Ya. Ini bisa kalah nggak sama ini nanti? Nggak. Pertumbuhannya? Nggak. Cuma mungkin karena ada ini, perawatannya. Ada. Karena ini menjulang, ini kan menyamping. Uh-huh. Dia maka cuma akan lebih besar ini aja dibanding ini. Dahannya. Tapi kalau buat per buah, dia cepetan yang 1, 2, 3 dibanding ini? Yang samping. Ini, nah ini yang ini dibuang. Yang saya bilang mengikuti induknya ini. Ya, ini berarti dibuang. Dibuang. Kalau nggak kita bibitin ya. Ini sama. Ini bagus buat bibit bang ya. Ya sama yang tumbuh dari bawah gini nih. Seperti ini. Oh, gini nih contohnya ini teman-teman. Nah ini kan mati. Nah, ini kan mati. Ini mati. Sendirinya. Berarti ini kita nih. Buang. Iya buang nih. Nah cabang seperti ini juga dibuang. Iya yang. Karena ke bawah. Ke bawah. Dia. Harus nih. Dibuang. Nah jadi kita harus gini nih teman ya. Tuh. Jadi kita jangan sayang teman. Jadi gini aja tuh. Sama usahain sama sambungan ini teman, jangan ada tunas ya teman. Sambungan di setiap, ini di setiap sambungan gini ini jangan ada tunas kecil. Ini seperti ini. Ya ini tetap berbuah, cuma dia enggak normal. Pohonnya, ya, dahannya. Iya, dahannya. Lebih baik dibuang. Lebih baik dibuang. Gitu. Supaya dia fokus ke dahan sini. Yang kedua ini yang super gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi seperti ini kita buang teman ya tuh. Jadi pemruningannya seperti ini teman nih. Yang ya. Jadi narik ini juga ada teknik ya teman. Ini jangan narik kita jangan kita asal. Ngebuangnya jangan asal ya. Ngebuang kita mau meruning tanpa golok. Sebenarnya peso itu bisa keluar karat ya teman. Kalau buat ini ya. Ya. Amannya sebenarnya pakai tangan bang ya. Tangan cuma nariknya bukan, ditarik ke atas. Bukan ke bawah ya teman. Kita ngelihat lawannya ini. Kalau tunas seperti ini kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, ini jangan tarik ke sini ya teman. Jangan tarik ke bawah. Maka kita balik lawan gini teman. Tuh. Nah. Jadi dia tidak luka ya teman ya. Dan nggak ini ya, nggak ngeluarin, nggak ngeluarin mata lagi. Tuh, jadi kulitnya nggak ketarik. Ya, jadi ini ya, saya gambar. Nih, yang jelas nih, ini kan nanti akan ngejulang ke sana ngebalik. Jadi jangan ke bawah gini ya, kita balikin ke sininya. Tuh, jadi dia tidak luka. Bekas, ya. Tidak bekas tidak, ya. Tidak masuk ya, tidak ke kayunya. Iya, gitu. Iya, iya. Ya kulitnya itu nggak ketarik. Ya, bilang ya. Ya, maksudnya gitu. Nah, ini hasil kuningan ini. Jadi jadinya seperti ini ya teman tuh. Kita tinggal ngurangin aja teman. Tuh, yang ke bawah kita buangin jadinya seperti ini. Tuh. Cakep kan teman kalau kita pruning secara ini? Pruningnya pakai tangan lagi. Ya pruningnya pakai tangan lagi. Ya memang yang bagus pakai tangan tanpa karat ya. Tanpa gunting, tanpa ini. Ini udah bagus bang ya? Bagus. Udah bagus nantinya kan ketemunya nanti ini kan mekar ini semua. Mekar. Positif nih. Kan ini seperti mekar yang di kebun atas itu ya? Iya. Yang kemarin iya, kita iya. Sama. Videoin. Soalnya kan ini nyamping. Ini nyamping. Ini buat ngejulangnya itu nyamping tuh. Jadi bisa kita atur. Kalau yang butuh sambut puncak bisa nggak bang kayak gini nanti pohonnya? Tetap bisa. Cuma dia nggak seperti ini. Tetap nggak sebagus ini. Dahan sama pucuk itu seperti ini nanti tumbuhnya, maka dia ininya kalah dahannya, dia ngutamain tinggi terus yang sama pucuk gitu. ya kalau kita sama pucuk gitu, kalau kita setek mata itu atau okulasi ataupun sambung sisip itu bisa hampir sama ya teman. Gini bang ya. Ya bagus dari pertumbuhannya gitu ya juga, nggak ini sih kayaknya kalau tahun depan ya mungkin belajar berbuah. Belajar berbuah. Ya, kalau tahun depannya 2 tahun kemudian mungkin kayaknya bisa. Ini kan baru setahun kurang lebih bang ya. Gak nyampe malahan ya. Iya barusan keluar 1, 2, 3 harus ngeluarin 1 dahan lagi. Dia nanti bisa buah. Dari sini nih ya 1, 2, 3 kan. Mm-hmm. Nah nanti kalau dari sini keluar 4. Lagi, ini keluar lagi berbuah teman. Gitu cirinya alpukat itu. Gitu ya teman-teman. Mungkin baru didengar oleh teman-teman penjelasan dari kita. Jadi ini pengalaman abang kita, budidaya alpukat. Dan kalau ditanya, udah berapa tahun bang jadi petani bang? Woy, saya dari, udah lama ya, udah di atas 20 tahun saya. Dari kecil udah ya. Bertani teman-teman. Jadi begini teman ya, Bu, masih ada ya? Masih. Jadi kalau kita masih katanya teman sama yang langsung turun ke lapangan itu tetap berbeda ya teman ya. Teori antara praktek. Langsung praktek. Berbeda. Itu berbeda jauh teman. Belum lagi kita membicarakan elevasi. Ya. Ketinggian lahan ya. Bang ya. Ya. Jadi masalah yang dihadapi di ketinggian ini dengan yang
rendah ya. Itu juga beda ya bang ya. Masalahnya ya. Jadi kuncinya sebenarnya ada di petaninya. Ya juga gini ya. Setiap wilayah itu teman itu berbeda-beda ya. Sama-sama kita nanam alpukat di ketinggian tinggi di ataupun di tempat yang rendah itu tetap berbeda dari jenis pohonnya, walaupun sama tapi cara berbuahnya tetap berbeda ya teman. Karena setiap wilayah itu cuaca itu nggak sama ya teman. Jadi betul. Ada yang lembab, ada yang panas. Jadi kita tidak bisa tergiur dengan oh punya saya di kampung barusan 2 tahun berbuah pakai pupuk ini. Itu kita nggak bisa nyamain teman. Kita ya, harus disesuaikan dengan lahan kita. Lahan dengan cuaca ya teman. Kan beda-beda wilayah tetap berbeda iklim ya teman ya. Ya. Jadi berarti untuk pohon alpukat sebaiknya untuk para petani bang ya. Jangan mudah tergiur oleh varietas tertentu. Ya. Yang paling bagus itu kita mencari alpukat di sekitar lahan kita. Ya. Yang sesuai dengan lahan kita bang ya. Ya. Baru itu kita kembangkan. Ya, ibaratnya kita lihat dulu apa yang cocok di tempat kita. Kita pertama semai biji dulu. Kita cari yang tempatnya saudara kita, apa teman kita yang udah berbuah. Barusan kita ambil entresnya. Kita spek sendiri. Setekin. Jadi kita nggak ada penyesalan-penyesalan. Nggak ada ini gitu. Jadi kita udah tahu posisinya iklim gitu loh. Yang dan posisinya nggak boleh terlalu jauh dari kebun kita bang ya. Ya. Untuk apa ya. Adaptivitas itu ya teman-teman. Jadi antara alpukat yang dari Jawa ataupun bahkan dari luar negeri itu belum tentu cocok dengan lahan kita ya, bang ya. Benar, yang sudah benar. Positif itu yang ada di lahan ada ya di kembangkanlah lahan. Yang ada di lahan itu bang ya. Ya benar, benar. Bukan varietas A, B dan C tapi lebih kepada adaptivitas pohonnya dengan lahan yang kita ya, punya benar. Itu bang ya. Ya benar. Dia ya, seperti contoh alpukat ya kita di sini kan nanam banyak ya. Ada miki, ada aligator, ya. Ada peluang, ada kendil. Ya. Tapi toh sampai saat ini baru 1-2 pohon yang buah itu pun ya. Belum maksimal bang ya. Ya karena alpukat itu kan setiap berbeda alpukat dia tetap berbeda dengan iklimnya. Lahannya tadi lahannya itu tadi, perlu penyesuaian ya, lagi. Itu jadi kita harus ini sesuaiin ya teman. Jangan tergiur dari pupuk, dari masa tahunnya kok udah 2-3 tahun belum berbuah. Tapi pohonnya bagus, itu yang bagus teman. Bukan kita pendek udah berbuah itu. Walaupun berbuah kita tidak akan sesuai hasilnya. Bahkan pohonnya juga tidak bisa tinggulang. Ya, itu teman. Nantinya itu ada ya, teman-teman. Gitu. Jadi ilmu dasarnya harus kita pahami terlebih dahulu sama disesuaikan di posisi ketinggian. Ya, ketinggiannya. Jadi di sebenarnya di lahan kita ini banyak alpukat yang sudah berbuah puluhan tahun ya, Bang ya. Tapi kelemahan alpukat kita di sini ini karena dari biji itu rasanya cenderung rasanya berair kurang, ya. Walaupun manis tapi agak berair. Nah kita ini sedang mencoba mengembangkan alpukat dengan rasa yang enak ya. Bang ya, yang ya minimal bisa dikonsumsi langsung tanpa diolah ya, gitu. Karena nanti bisa meningkatkan nilai jualnya bang ya, ya jadi benar. Untuk di sini sebenarnya teman-teman untuk alpukat itu sebenarnya kita nggak terlalu sulit bang ya. Budidaya alpukat itu di lahan ini ya kita nggak tahu di luar sana ya. Jadi alpukat itu memang di sini minim perawatan tapi bisa berbuah sendiri, bisa tumbuh sendiri gitu teman-teman ya, tapi juga kita nggak menganjurkan pada teman-teman mengikuti pola kita bang ya, ya. Karena ini kan lahannya ya. Kita di sini masih ya. Subur teman-teman gitu. Jadi makanya udah diterangin tadi setiap lahan itu setiap wilayah itu berbeda-beda dari suhu tanahnya, dari suhu cuacanya, iklimnya itu tadi. Makanya kita tidak bisa tergiur dari kata orang gitu teman ya. Lebih baik kita coba yang udah ada kita dulu gitu. Berarti sarannya itu kalau mau jadi benar-benar berhasil terjun langsung ke lapangan bang ya. Daripada teori, mending kita langsung turun ke lapangan kita ya. Ke lahan kita ya. Itu teman-teman. Jadi kita bisa sharing benar apa enggaknya kan kita bisa sama-sama sharing ya. Kita memperpanjang persaudaraan, kita berbagi ilmu lah gitu. Ya nyari saudara teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau abang ini udah lulus untuk budidaya kopi lah. Ya kalau alpukat baru memang 6 tahun ini bang ya. Tapi ya. Sudah banyak pengalaman ya. Juga di alpukat ini teman-teman. Kalaupun teman-teman mau nanya tentang masalah kopi. Nih hasil stekan abang kita tuh. Ini usianya baru 2-3 tahun nih bang. Yang ini, barusan, ya. Ini barusan 1 tahun belum ada. Ini 1 tahun ini hasil ini stekan. Nih, itu barusan berapa bulan. Ini setahun alpukatnya. Ya, bang. Mau nanya-nanya nih tentang kopi sama alpukat. Kopi sama alpukat itu lebih menguntungkan mana, Bang? Sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Cuma kalau alpukat itu dia tidak bisa sekaligus seperti kopi gini ya, teman.
kopi itu sekali merah habis ya tih temen tuh. Sekali merah bisa pengambilannya bisa sekaligus, ibaratnya panennya bisa 1-2 kali, bisa penjualannya bisa 1-2 kali penjualan kelar, jadi uangnya ibaratnya itu bisa kelihatan temen. Dapat sekaligus gitu ya. Ibarat alpukat kan kita enggak setiap minggu sekali, bisa setengah bulan sekali kita ambil, bisa 1 bulan sekali, jadi enggak bisa ada sekaligus gitu, kecuali kita menanam dengan ukuran yang luas, dengan populasinya yang banyak ya. Ya bisa mungkin, ataupun pohonnya sudah besar ya, yang sekali ngunduh bisa dapat 3 kintal ya bang ya. Di lahan kita juga ada beberapa pohon yang seperti itu teman-teman ya. Ini kemarin udah diunduh juga ya alpukatnya ya. Udah dapat berapa bang kemarin bang yang satu pohon itu? Kemarin saya ngambil satu pohon keluar 30 kilo. Kilo. Oh 35 kilo. Ya. Dijual berapa bang? 10. Tuh 10.000 teman-teman. Memang lokalan ya. Nah makanya kita lagi mencari-cari alpukat yang bagus di lahan kita nanti supaya punya nilai jual yang lebih tinggi teman-teman. Oke teman-teman, itu saja ya sharing kita, vlog kita hari ini tentang alpukat. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Salam ya teman ya. Kita jangan sungkan ya teman bertanya ya, supaya kita saling tukar pendapat ya, kita sharing. Okay. Sukses ya teman. Oke, tetap semangat berkebun. Salam dari Lampung. Salam Bravo Kado.